Sekarang dilanjutkan ke proses tutorial cara download film di Netflix. Jadi untuk download film di Netflix harus memiliki aplikasi Netflix, baik itu di Windows ataupun di HP, iPhone ataupun Android. Jadi misalnya di sini saya telah memiliki aplikasi Netflix yang ini. Ini aplikasi Netflix. Kemudian bisa klik aplikasi Netflix. Buat yang belum memiliki akun ataupun belum login, bisa langsung login dulu. Sehingga setelah login dia memiliki tampilan seperti ini. Ini namanya menu profil. Bisa pilih salah satu profil yang diberikan. Misalnya yaitu yang biru, yang ini. Klik yang biru sehingga tampil isi profilnya. Ini. Jadi bisa langsung dipilih film yang ingin di-download, bisa langsung dicari filmnya. Misalnya di sini coba cari film Eskul. Ya. Ini film Eskul. Klik yang ini. Nah, di sini ada menu nonton, bisa langsung klik lanjut. Kemudian untuk download bisa langsung klik download. Ini. Klik download. Tunggu hingga proses download selesai. Ya. Kalau ingin misalnya ingin nonton sambil download bisa juga. Ini download bisa langsung klik lanjut nonton. Dan download akan terus berjalan. Nanti waktu selesai download bisa langsung dimatikan data internetnya dan bisa langsung nonton secara offline. Ya, jadi ini tadi coba putar film yang downloadnya tetap berlanjut. Untuk lihat film-film yang telah di-download bisa menuju ke menu Netflix saya yang ini, yang bawah, yang ini. Ini tunggu hingga proses download selesai. Biasanya sambil nunggu proses download selesai, bisa langsung lanjut nonton film. Nanti waktu kira-kira downloadnya selesai, bisa langsung di-stop dan bisa langsung nonton yang film di-download. Misalnya coba film lain. Yang ini. Bisa klik putar. Yang download tadi dia tetap berjalan meskipun beda film. Kalian bisa cek di sini. Ini misalnya download film lain juga bisa yang ini. Tinggal klik download yang ini. Ini ada keterangannya di sini yang telah selesai yang proses download yang ini. Bisa dicek beberapa film di Netflix. Misalnya coba film yang tadi yang dinonton, misalnya yang tadi apa? Eskul. Yang ini ya. Ini bisa lanjut. Ketika kembali, nah dia tunggu hingga proses, nampak di sini proses downloadnya, tunggu hingga proses download selesai. Misalnya coba download film lain juga bisa, ya, klik film download film ini, bisa dicek, klik. Nah di sini dijeda tunggu ini selesai dulu. Jadi nanti waktu ini telah selesai, maka dilanjutkan ke download film ini. Ya, urutannya satu per satu seperti itu. Tunggu hingga selesai. Kalau telah selesai, bisa langsung klik ini. Nah, ini artinya dinonton secara offline. Ini sedang download. Kalau ingin jeda, bisa klik ini. Klik jeda semua. Yang dijeda, tidak didownload. Jadi misalnya ingin coba kembali, ini coba matikan data internet supaya lebih jelas dan nonton offline. Ya, ini data internetnya telah dimatikan. Coba mode pesawat. Yang ini. Ada mode pesawat, klik Netflix. Nah, ini misalnya kembali ke beranda. Yang ini yang jika ingin cek film yang telah di-download, klik di Netflix saya. Yang ini. Kemudian yang telah selesai download ada centangnya yang ini. Kalau ingin putar klik ini. Ya. Ini telah selesai di download dan nonton secara offline. Jadi itu tutorial
bagaimana cara download film di Netflix dan nonton secara offline. Sekian tutorial dari saya. Jika ada masalah bisa langsung tinggalkan di komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.